Halo, sekarang saya lagi ada di Kota Palopo, di tempat kelahiran dari Ainun Indonesian Idol yang sementara berjuang. Malam ini saya sempatkan waktu untuk datang di Nobar, nonton bareng bersama kawan-kawan fans dari Ainun. Namanya kalau saya tidak salah Ainun Lova. Nah itu dia. Nobarnya ini di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palopo, tepat di depannya Rabbit's Cafe. Kalau saya tidak salah ruko ini namanya Raja Karpet. Nah itu dia. Kawan-kawan yang ada di Palopo maupun di Luhur Raya, nanti di tiap hari Senin kalau mau ikut nobar bisa langsung ke sini di Jalan Jenderal Sudirman di Raja Karpet. Nah itu, kawan-kawan di sini akan selalu menggelar nobar. Suara pendukungnya Ainun. Ainun. Ainun.
kemampuan kamu, disitulah kamu menyanyikan lagu yang seperti ini kamu akan pasti bisa mampu banget dan kemampuan kamu kuat. Dan kelihatan tadi meskipun ada emosi tapi kamu menjaga itu dengan baik. Dan aku bilang ini jauh lebih baik dari minggu lalu. Terima kasih Mas Ainun. Ainun, ada seperti lagunya yang This Is Me, lagu dari soundtrack film The Greatest Showman. Lagu ini kan menceritakan seseorang yang pengen menunjukkan cintaan Tuhan yang mungkin agak sedikit kurang, dan mereka berani menampilkan ini loh gue gitu. Sama seperti Ainun yang dari Palopo, yang mungkin banyak yang gak tahu dari Palopo itu dimana. Dan Ainun berani menunjukkan bahwa kamu berasal dari, walaupun daerah kecil, tapi ini loh Ainun. Yes, Ainun, kamu punya punya teknik yang luar biasa. Tapi memang ada sedikit kritik sedikit menyanyikan lagu Kiala Settle. Siapa tadi? Kiala Settle ini gak gampang. Karena memang lagu itu diperlukan sebuah feel yang luar biasa, diperlukan sebuah teknik yang luar biasa. Jadi memang tadi untuk kalau dikompar dengan lagu aslinya memang menurut aku sih kurang ya. Tapi untuk seorang idol oke. Okay. Tapi banyak yang harus diperbaiki lagi untuk menyanyikan sebuah lagu yang seperti ini. Karena ini lagu yang sangat grande, vokalnya grande, aransemennya pun grande. Jadi kamu harus lebih banyak lagi belajar di lagu-lagu seperti ini dan menyanyikan dengan feel yang sangat pas sekali. Ya, siap Bunda Maya. Okay, thank you judges. Keren banget tadi penampilan lain ya. Keren banget kan? Oke, dan pemirsa jangan sampai Ainun berada di posisi voting terendah lagi malam ini. Jadi pastikan Ainun tampil di bagian paling spektakuler. Maka dari itu, vote Ainun melalui aplikasi Tokopedia sekarang gratis. Gunakan 3 menit gratis harian Anda. Atau Anda juga bisa mendukung Ainun dengan cara seperti di bawah ini. Jangan lupa selalu dukung Ainun, ketik di SMS Ainun, kirimnya ke 95151.